Yang dikatakan Mas Hasto itu benar, karena hmm. itu kesaksian Mas Hasto Jangan dong sampai terjadi kriminalisasi terhadap Anies, saya hmm. bilang Kalau memang salah, ya segera saja ditetapkan tersangka Yang dijelaskan oleh Pak Hasto benar juga, iya hmm. kan? Bahwa, le, presiden, itu, mengarahkan, iya kan? Ya. Hmm. Agar KPK mentersangka Bismillahirrahmanirrahim, guys Berjumpa lagi di channel Jumlah Terupdate mantan Menko Polhukam Mahfud MD akhirnya merespon ucapan Sekjen PDIP Hasto Kristianto soal Jokowi yang berupaya untuk mengkriminalisasi Anies Baswedan, guys. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak bersama-sama video ini, guys. Bismillah. Jadi begini, Pak Mas Hasto Kristianto, Sekjen PD Perjuangan. Hmm. Hmm? itu beberapa hari lalu itu hmm. menyampaikan pernyataan di salah satu podcast di podcastnya Akbar Faisal ansensor yeah. di situ Mas Hanto mengatakan bahwa dia menyaksikan dia menjadi saksi betapa Pak Jokowi yang ketika itu menjadi presiden itu melakukan kriminalisasi terhadap Anies Baswedan hmm. dia jadi saksi lalu kemudian um, ada video yang beredar yeah. yang menyampaikan potongan wawancara Pak Mahfud dulu seingat saya, saya itu dengan Mas Butet dan Mas Putut di kediaman Butet Kartarajasa di Jogja. Yang, hmm. yang Pak Mahfud dalam video itu kira-kira mengatakan bahwa waktu itu memang Anies kuat dugaan dia melakukan tuduhan-tuduhan hmm. -tuduhan korupsi dalam, kurulas, uh, dalam kasus e-formula. Pak Mahfud bagaimana menanggapi itu? Adakah semacam klarifikasi dari Bapak atau bagaimana? Oke, okay, saya ingin katakan lebih dulu yang dikatakan Mas Hasto itu benar karena hmm. itu kesaksian Mas Hasto. Oke. Okay. Pasti. Yang saya katakan benar juga. Hmm. Karena saya tidak tidak apa, tidak menyinggung soal arahan Pak Jokowi ke Hasto. nggak menyinggung, ya. ya, yang saya katakan waktu itu. Kan, waktu itu begini: Anies itu diisukan, Anies itu diisukan e, mau ditangkap oleh KPK hmm. atau mau dijadikan tersangka oleh KPK karena dugaan korupsi. e formula, nah, isunya diluarkan, setiap Anies mau ditersangkakan. Ya. itu muncul demo besar-besaran bahwa itu kriminalisasi, politisasi mm -hmm. dan sebagainya, gitu kan? Yeah. Karena itu memang benar. Maka sebagai pemerintah saya menghubungi KPK. Waktu itu bapak jadi Menko Polhukam masih saya ya? Menghubungi KPK. Yeah. Saya ingin tahu ini. Lalu datanglah Pak Firly bersama Alex Mar Woto. Woto ke ruangan saya. Saya tanya ini. Gimana sih sebenarnya? Jangan dong sampai terjadi kriminalisasi terhadap Anies, saya bilang. Hmm. Kalau memang salah ya segera saja ditetapkan tersangka. Kalau memang eh, enggak, ya enggak usah. Ini kan sudah ada eh, kebijakan pemerintah yang diumumkan oleh Jaksa Agung menjelang pemilu atau pilkada itu kan. Ya. Masalah sangkaan-sangkaan korupsi ditunda dulu. Itu kan pemerintah, Jaksa Agung. Betul. Jadi kalau memang ini Ditunda lah, saya bilang. Tetapi, kalau memang ada kriminalisasinya, ada tindak kriminalnya, ditindaklanjuti. Lalu, biasanya kalau Pak Firly ke kantor saya itu sendirian, atau kalau Pak Alex Warwoto ke kantor saya sendirian, pada waktu itu bersama. Berdua, mereka datang berdua hmm. karena saya anggap itu serius. Yeah. Ya, ini masalah hukum sekaligus bertumpu dengan masalah politik yang ada di kantor saya masalah utamanya apa eh, yang harus menyelesaikan. Hmm. Waktu itu bercerita mereka bahwa formula apa eh, itu ada kriminalis, apa ada tindak kriminalnya gitu. Hmm. Tapi ini setiap kami menetapkan, setiap kami manggil di demo, saya demo sampai Alex Marwoto bilang gitu. Saya sampai gedeketan loh Pak katanya. Rasanya saya mau konferensi pers ini loh. Kata si Ana, kata Alex baru, "Ini dugaan korupsinya gini deh. Saya rasanya memang tapi politiknya gaduh terus gitu." Oke, sehingga pada saat itu ya, saya bilang ya, kalau ada masalah hukumnya ya, kalau jelas ya korupsi ya, Anda yang tegas saja gitu. Tapi waktu itu mengambang terus-terus, saya bicara dengan orang KPK, orang BPK, orang BPK nih, anggota. Salah seorang pimpin seorang pimpinan, dia bercerita, "Pak, di BPK terjadi perdebatan. Saya saksinya, ini di depan Ibu Ketua BPK. Apa Pak Firly minta agar kerugian negara dalam formulir Formula E itu segera dikeluarkan?" Hmm. "Oh, gitu, segera dikeluarkan." "Dalam arti segera dikeluarkan karena ada dugaan." Hmm korupsi di formula e itu. Terus diumumkan maksudnya? Iya kan, KPK menetapkan tersangka minta itu dulu. Iya. Minta iya, dasar dari BPK. Iya, betul. Dasar kerugian negara, yeah. dasar pelanggaran tuh hmm. Pak Firly minta itu dikeluarkan sebelum Anies tersangka agar begitu Anies tersangka itu sudah jelas. Tapi waktu itu saya tanya, menurut Anda nih ke kepimpinan BPK, BPK. menurut Anda, memang ada korupsinya nggak sih? Hmm. Pak dugaan ada dia ceritalah ada transfer uang ke London sekian terus kickbacknya lewat ini sekian dan macam-macam lah gitu ya. tapi itu juga e, tidak bisa disebut kerugian negara sebelum sebelum itu kan ada pemerintahan tahunan kan itu itu kan hmm. belum waktunya okay. itu nanti kalau diminta sekarang tuh harus ada alasan resmi gitu untuk dihitung sekarang sebagai pemeriksaan khusus atau apa hmm. gitu. Nah sehingga pada saat itu saya bilang kalau begitu ndak ada dong hmm. kriminalisasi terhadap Anies. Kan clear saya kan, ya. ndak ada kriminalisasi. Memang menurut kepimpinan. menurut penjelasan pimpinan BPK, BPK dan, iya, KPK, dan KPK tadi, KPK tadi, iya, iya. KPK memang ada hmm. uh, itu. Dugaan korupsinya, dugaan korupsinya. Tapi kesimpulannya adalah ndak usah ribut. Nah yang dijelaskan oleh Pak Hasto bener juga, Iya hmm. kan bahwa le presiden itu mengarahkan ya kan agar KPK mentersangkakan Anies. Tetapi begitu ditersangkakan, nama Anies semakin terkenal kan gitu kan Makin ngetop dia, ya? semakin ngetop ya Makin ngetop. saja Pak Jokowi yang sejak awal katanya tidak suka Anies calon lalu bikin tangan lain agar yang Firly itu tidak diteruskan. Tapi Firly tidak diberitahu. Hmm. Gitu, jadi ini guru -guru jalan menghambat, ini jalan terus. Pak, Pak Jokowi mengubah skenario tanpa memberitahu orang yang sudah diperintah. Kira -kira ya. Itu ya. nah, jadi tidak ada penjelasan saya dan Hasto yang bertentangan. Hmm. Saya mendapat pengingat, ternyata saya juga nggak tahu ada tangan lain. Saya sendiri kan mengumumkan, tidak ada kriminalisasi. Saya sudah ketemu BPK, saya ketemu KPK begitu gitu kan saya ya. saya meyakini waktu itu tapi saya setuju agar ditunda sampai pemilu agar tidak dituduh pemerintah ini ingin menjegal anies ya, sebagai menko polhukam hmm. ya, waktu itu pemilu waktu itu ya dan ini sejalan dengan apa yang pernah terjadi dan muncul di koran kan Denny Indrayana kan datang ke rumah saya. Dan itu seperti Adik lah dengan saya, si Denny, Saldi, Refli apa dulu kan? Ya. Irman Putra Sidin. — Para juniornya banyak. Para sahabat Mahfud Iya, itu teman saya sejak saya di MK lah, Uceng, jangan Refli Husen. Nah, Kapan pun Anda ke tempat saya, mm -hmm, silakan, pasti diterima, malam pun datang si Denny oh, entah, mau ketemu. Nah, ini masalahnya masalah Anis lagi. Hmm. Prof Mahfud katanya. Anis ini mau dikriminalisasi kayaknya. Hmm. Nggak lah, saya bilang enggak lah siapa ya buat berkarantinasi enggak hmm. ini mau ditetapkan menjadi tersangka, uh, tersangka, tersangka. gitu enggak saya bilang gini aja Anies jadi calon presiden atau tidak itu tergantung pada partainya partai koalisi kan waktu itu nasdem hmm. pks dan demokrat ya, ya. pkb ya iya kan empat ya. kan saya yang bertanggung jawab di pemerintah Anies tidak akan menjadi tersangka dalam kasus ini gitu saya akan bicara ke publik. Hmm. Karena ini mau pemilu sesuai dengan kebijakan Kejaksaan Agung. Tapi Anda, saya bilang, Anda datang dong ke partai politik agar Anies itu mendapat tiket. Karena waktu itu kan Anies dengan empat partai itu harus solid nih. Kalau satu ya, mundur ya. aja nggak bisa. Nah yang saya dengar, Partai Demokrat itu mau mundur dari pencalonan uh, ke Anies, kalau uh, Anies tidak mengajak AHY. Sebagai wakil, Sebenarnya ya, ya gitu si sama sama Sidanya. Oleh sebab itu, mari kita bertanggung jawab. Anda jaga Partai Demokrat hmm. agar tetap mendukung Anies bersama yang ya. lain. Saya akan jaga agar proses hukum Anies ini ikut kebijakan pemerintah. Nanti, nanti aja lah sesudah pemilu agar tidak dikira uh, apa namanya politisasi. Bis, politisasi dan sebagainya. Nah, dan itu. Uh, betul lalu Dene, ini nanti anda boleh tanya ke Dene, dan saya izinkan Dene sekarang membuka pembicaraan berdua saya itu dia tanya begini ke saya hmm. Pak Mahfud mendukung Anies kan enggak saya bilang tidak hmm. saya enggak mendukung Anies tapi saya jamin Anies, Anies. tidak akan dikriminalisasi hmm, sampai pemilu saya bilang gitu ya. saya jamin ini tanya ke Deni tugas anda menjaga Anies di sana hmm. saya enggak dukung Anies Pak Mahfud dukung siapa? Saya sebutlah dukungan saya kepada satu dari, inilah dukungan saya, gitu. Tapi jangan dibuka. Nah sekarang kalau mau buka, buka aja. Kan sudah selesai, ya kan? Waktu itu saya men menolong Anies, tapi saya terang-terangan, tidak mendukung Anies. Kenapa? Saya ceritalah. Ini, 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 ini yang dibutuhkan kita ke depan ya. ini. Masa lalu orang-orang-orang ini begini, saya dukung ini. Gitu. Kalau Denny sudah bisa membuka itu sekarang, kalau saya bertanya ke Pak Mahfud, silakan Pak, aja ke Deni. Pak Mahfud bisa membuka juga kalau saya tanya. Enggak, nanti dikira saya nggak ada. Biar okay. Denny yang buka. Biar dia yang buka. Saya menjaga gitu apa ya. di situ. Iya, gitu. iya, iya, iya. Dulu, dulu memang kami saling menjaga. demi yeah. etika, jangan dibuka dulu lah. Yeah. Sekarang kan sudah selesai semua. Silakan aja. Yeah. Artinya waktu itu saya memang uh, melindungi Anies betul. Mm -hmm. Bahkan ketika Ketua PKS tuh, Syekhu. Kemudian adik, uh, junior saya Aziz yang dari Jogja yang sekarang calon Jawa Tengah bersama dua orang pimpinan PKS lain datang ke rumah saya. Nah di antara perjalanan panjang itu cerita Anies harus dilindungi hak-hak politiknya agar dia maju. Karena hmm. ada isu Pak Jokowi tidak suka apapun wajar tidak saya bilang saya pemerintah. Anies kalau dari sudut hukum ya saya bilang tidaklah ini masih jauh masih harus ada ini harus ada itu meskipun dugaannya sudah ada gitu. Ya. Tetapi kan untuk dugaan tuh harus ada proses-proses lain sehingga ini bisa waktunya bisa tidak bersamaan dengan pemilu. Saya bilang gitu tuh sama si Anu. Terus sikat, tapi sungguh-sungguh ini. Eh, singkat, tapi saya bergurau. Dia bilang kalau Pak Mahfud saya men calonkan menjadi wakilnya Anis. Bagaimana? Ini Syahu yang bilang. Hmm. Ketua. Dan itu di bulan puasa. Saya bilang, enggak lah Pak. Pokoknya Bapak lindungi Anies, saya enggak mau jadi itu. Habis itu acara bicara itu selesai soal itu ya. Hmm. Tapi besoknya saya bilang ke media, saya sudah keliling menemui tokoh-tokoh termasuk Pak Mahfud Tuh. untuk jadi calon wakil presiden. Jadi, Akhirnya saya kan ngomong, iya. saya enggak loh saya bilang. Jadi, jadi rame Pak waktu itu sebenarnya. Iya aja ya. saya bilang, itu Pak Sehu yang nawarin saya loh Saya <laughs> enggak mau loh saya bilang. Saya oh. enggak mau merusak hubungan Pak SBY dengan yeah. Anies, AHY dan sebagainya. Saya oh. enggak. Saya bilang gitu waktu itu, tapi pas saya ngomong duluan ya saya terpaksa mengklarifikasi hmm, bahwa iya, iya. dia yang datang ke rumah. Tapi dia bukan saya satu-satunya dia berkeliling ke siapa aja lah disebut beberapa iya. orang termasuk Pak Mahfud ini nanti kami masukkan sebagai salah satu calon. Saya bilang enggak hmm. waktu itu. Ini artinya apa? Saya berusaha melindungi Hanis untuk ikut pemilu, tapi saya tidak dukung dia dan tidak mau dicalonkan disebut sebagai calon calon dia, ya. nah itu clear soal itu, nah ada pertentangannya dengan Hasto, ya. karena yang Hasto itu itu urusan lain pembicaraan dia dengan Pak Jokowi, dan itu pada waktu itu harus diingat tuh Hasto dengan Pak Jokowi itu satu, ya, satu kubu, satu, satu kubu sangat ya. kuat, apapun dikatakan Pak Jokowi dibela oleh Hasto ya. pada waktu itu ya, ya. itu di kira-kira bulan, bulan Februari hmm. tahun 2003 masih jauh lah saya muncul sebagai calon Wakil Presiden masih jauh bahwa Pak Jokowi nyuruh si A agar yang kriminalisasi. Lalu ternyata Anies terkenal lalu disuruh hambat yang lain gitu. Saya nggak tahu, saya jalan aja. Secara hukumnya harus begini, kebijakan pemerintah begini. Dan ya. kalau mau tersangka nanti aja karena ini masih ada tahap ini harus dipanggil, diperiksa ya. dan seterusnya dan seterusnya. Oke, okay, guys. Jadi suatu kebenaran suatu saat pasti akan terungkap. Karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri sepertinya terlihat sekali pengakuan kejujuran ataupun integritas sosok Mahfud MD ini guys. Jadi memang penegakan hukum itu mau bengkok atau lurus itu tergantung kepada kemauan pemimpin teratasnya yang datang dari hati nuraninya yang paling terdalam. Faktor lain juga bahwa penegakan hukum itu tergantung soal bersih atau tidaknya pemimpinannya. Terus terang, meski dalam kegelapan hanya sosok Prof Mahfud MD inilah yang berani tegak lurus sesuai penerang, guys. Pak Mahfud tak pernah tersandera oleh hal apapun justru sebaliknya Mahfud malah yang pegang kunci banyak hal yang menyangkut pesan politik dalam artian diaulah yang menyandera jika dia mendapatkan ancaman ataupun intimidasi hebat Prof semoga sehat selalu dan juga panjang umur Pak Mahfud Amin jadi mungkin itu yang bisa saya jelaskan lebih kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys. Saya nah, pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.